Halo semuanya, selamat datang di Meligo Channel. Nah, video kali ini saya ingin berikan tip kepada Anda tentang bagaimana caranya memisahkan bunga gantung ke dalam pot yang lain. Nah, ini bunga gantung cuman saya sudah memindahkan ke tanah. Nah, seperti ini. Nah, untuk cara memindahkan bunga gantung ini memang sangat simpel. Cuman di saat memindahkan juga harus diperhatikan supaya untuk cepat tumbuh di saat kita pindah ke dalam pot lain. Nah, yang pertama sekali kita harus melihat dari tangkai yang agak tua untuk cepat pertumbuhan tunas di saat di dalam pot yang lain, di dalam pot ya. Nah, kita lihat dulu mana yang agak lebih tua. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, di sini. Nah, di sini kita potong saja seperti ini. Ini agak lebih panjang sedikit, kita potong. Nah. Karena yang kita tanam nanti adalah dari tangkainya di sini. Ini terlalu panjang. Nah. Nah, untuk cara penanamannya seperti biasa, seperti kayak kita tanam bunga-bunga yang lain. Nah, cuman saya tanam dulu di pot polybag, tidak belum menggunakan pot gantung ya. Nanti kalau misalkan sudah subur, sudah besar sedikit lagi, baru saya pindahkan ke dalam pot gantung. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita percikkan air sedikit, cuman saya tidak menggunakan air, nanti saya percik di belakangnya. Terus yang kedua ini di taruhnya di tempat yang tidak terlalu kena sinar matahari, misalkan di teras ataupun di tempat yang berteduh dengan nyaring paranet, karena ini masih baru kita tanam, memang belum tahan untuk dengan sinar matahari yang terlalu panas. Nah, seperti saya ini saya simpan di teras dan juga saya menggunakan nyaring paranet juga. Nah, sekian saja. Tip dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, and share. Dan tinggalkan komen Anda di bawah.